Derap langkah telah berbunyi. Suara perjuangan kian bergema. Anak-anak pejuang mengisi hari, bersambut dengan gagasan mulia. Mereka membawa bendera, bendera cinta menuju Tuhan. Siapa yang ikut setia? Semoga hidupmu penuh keberkahan. Mereka berjuang bertahap dan sabar, membangun pondasi manusia yang terserah, meniti jalan-jalan dengan ikrar, bersihkan hati dari serpihan yang retak. Dengan zikir, doa dan ilmu, makan jiwa yang gersang, dengan cinta yang diram, menghasilkan aroma semerbak pejuang. Saudaraku muslimin muslimat yang saya cinta, gema-gema perjuangan akhir-akhir ini telah nampak semakin semarak. Para pejuang agama Allah menancapkan pondasi komitmen untuk berlayar dalam samudra kezaliman zaman yang begitu gulita. Mereka berharap bantuan Allah sembari memperkokoh persaudaraan di jalannya. Juga tidak sedikit yang berurai air mata syahdu membangun kesadaran spiritual yang telah lama sirna dalam lubuk hati. Langkah kaki telah mengayun, senyum kesegaran telah dinampakkan, walau dalam dada masihlah sedih karena masyarakat yang kian susah serta kemaksiatan yang kian liar. Anak-anak zaman mencoba menyambut kedatangan tamu agung ini sembari mempersiapkan diri untuk mencerna gagasan langit yang akan segera mewarnai kehidupan. Saudaraku, ini sebuah hal yang sejatinya disyukuri oleh karena dia telah banyaknya kerusakan yang menimpa bangsa kita. Ada saja para pejuang yang terus berniat, berpikir, serta bertindak memperkenalkan Allah kepada mereka. Napas-napasnya bagaikan gema cinta bagi si atom kehidupan. Langkahnya tidak akan pernah surut walau aneka cacian dan kedengkian orang membuat hati teriris. Mereka membuka kitab langit, lalu mencari jalan tembus menuju pembersihan jiwa. Sembari bersahabat dengan pena-pena perjuangan, sungguh terpujilah Allah dalam lembar-lembarannya. Maha agung dia yang memudahkan para pejuang untuk mengisi kekosongan zaman. Ada air mata menghiasi malam-malam dengan tahajudnya. Tidak sedikit zikir-zikir yang menggetarkan jiwa dan dada pribadi-pribadi mulia ini terang bagaikan cahaya yang menyinari semesta. Ya Allah, telah Engkau hadirkan pelita bagi hamba-Mu, telah Engkau mudahkan gagasan langit sampai pada kami, telah Engkau himpun mereka dalam jalan cinta bersama orang-orang yang benar. Maka kami harap padamu wahai penguasa semesta alam, pelindung anak-anak zaman ini, jadikanlah kami pengikut setia kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku, tatapan mata kian terperanjat menyaksikan dunia glamor yang penuh manipulasi getaran jiwa rasanya tidak berhenti sebelum menikmati semua indahnya tawaran dunia. Walau hari akan nestapa, perburuan manusia akan dunia telah dimulai dan semenjak dahulu, karena hal itu menjadi resep buat mereka pecinta dunia. Mobil-mobil mewah dan istana glamor menggantikan pena-pena ulama yang telah mereka pecinta dunia keringkan. Para bidadari palsu dipermak oleh industri maksiat untuk mewarnai alam bawah sadar kaum pria.
pergunjingan muncul bagai jamur di musim penghujan, serta mengubur petuah-petuah para ulama dan pejuang sejati. Setan berhadapan dengan kemusyrikannya membahana menghancurkan benteng keyakinan di saat hidup kian melangsa seperti itu. Maka para warna-warni hakikat ilmu, mereka orang-orang yang terpilih, dari lubuk hatinya tersembul cinta pada Tuhannya, serta dari kesadaran pikirnya gerakan membangun zaman ini telah dimulai. Saudara-saudariku, adakah kita hendak berkaca pada mereka? Apakah selama ini hidup hanyalah bermain dengan senda gurau tanpa perlu bimbingan para hamba di jalan Allah? Apakah mewahnya pusat perbelanjaan membuat mata kita tertutup melihat orang-orang yang dipilih Allah? Atau mengapakah harta kita habis hanya untuk menikmati dunia ini tanpa melihat jalan-jalan perjuangan? Bukankah banyak yang sejatinya kita persiapkan untuknya? Bagaimana mungkin hidup dalam naungan ridhonya bila saja seluruh energi kita tidak tercurah untuk membangun jalan mulia ini? Wahai yang berhendak berkaca, kemanakah nurani kita sesungguhnya? Marilah kita mensyukuri karunia ini bahwa masih saja Allah ingin menjaga zaman dengan membekalkan kepada kita orang-orang yang setia menerangi persada buat membangun cinta di sisi langit. Walaupun setan peradaban dengan kemusyrikannya membahana menghancurkan benteng keyakinan, marilah kita mensyukuri karunia ini. Ingat bahwa Allah selalu mencucurkan karunia nikmat, inayah serta hidayahnya untuk membekalkan kita dan orang-orang yang setia menerangi persada buat membangun cinta di sisi langit.